Hello dan Assalamualaikum guys. Selamat menonton video review dan unboxing by Millions of Shades bagi episod yang ke-36. Untuk video kali ini, saya akan review dan unboxing model Havana jenama dari Gentle Monster. Untuk pengetahuan korang, model Havana adalah keluaran bagi tahun 2020. Tetapi korang tetap akan dapat packaging terbaru 2021 yang bertema warna hitam ini. Havana ini dikeluarkan pada tahun 2020 di bahagian siri optik Gentle Monster. Ia direka bagi memaksimumkan keselesaan dan dalam masa yang sama tampil bergaya. Siri T-Optic 2020 ini diperbuat daripada gabungan beberapa material iaitu plastik acetate dan titanium. Mengapa titanium? Untuk pengetahuan korang, titanium mempunyai nisbah kekuatan berat tinggi. Ini bermakna logam ini mempunyai kekuatan yang tinggi berbanding beratnya. Ciri-ciri khusus ini menjadikan titanium adalah material yang paling digemari dalam bidang pembuatan spek. Kekurangannya adalah material ini adalah agak mahal. Jadi jenis spek daripada material titanium ini selalunya akan dijual di dalam lingkungan 800 ke 1000 ke atas, bergantung kepada tahap terkenalnya sesebuah jenama tersebut. Oleh itu, ia sering diklasifikasikan di dalam golongan kacamata mewah. Model kubu ini berbentuk segi empat tepat beserta kaki yang kurus. Ia sesuai dipakai lelaki dan juga wanita. Saiznya pula adalah sederhana, iaitu 50mm bagi lebar lens, 21mm jarak nose bridge dan 151mm kepanjangan kaki. Dari sudut warnanya pula, Havana dikeluarkan dalam dua jenis warna, iaitu warna tortoise shell bersama silver color titanium dan juga warna polish black bersama gold color titanium. Bentuk separa rib dari Gentle Monster ini adalah unik bagi kami kerana Gentle Monster mengubahnya ke arah tema dunia mereka sendiri. Sejujurnya, saya sebagai penjual kacamata memang saya biasa lihat bentuk ini. Namun, keunikan yang dibawa Gentle Monster memang harus dipuji dunia.